Sekarang ini saya berada di atas puncak Gunung Datuk Rembau. Untuk pengetahuan anda semua, saya berada dalam sebuah gua di atas puncak yang merupakan tempat persembunyian, tempat pertapaan dan juga tempat di mana orang-orang komunis terdahulu bersembunyi di kawasan ini. Untuk pengetahuan semua, di mana pernah dipercayai bahawasanya di Gunung Datuk ini, Datuk Laksamana Hantuah pernah bertapa dan juga pernah berada di atas puncak Gunung Datuk dan meninggalkan satu kesan tapak kaki yang berada di atas puncak yang saya akan tunjukkan dalam video sebelum ini, dan pastinya ia amat luar biasa. Dan untuk mengetahui semua, saya berada dalam sebuah gua. Gua ini merupakan gua yang sangat mistikal, gua yang menjadi tempat penarikan pada orang-orang yang mengamalkan sesuatu dan juga menjadi tempat pertapaan, di mana tempat-tempat ini merupakan menjadi sebuah kisah yang sangat luar biasa dan ada penunggunya, ada hadap dan pendampingnya yang berada bersemadi di atas puncak Gunung Datuk.